Allahu Allahu Allah. Nah, karena itu yang dilakukan itu empat. Satu yang dikarang, dikarang itu pakai karang. Nah, yang membuat karangnya dilaknat, yang punya wajahnya dilaknat. Yang kedua, pakai sanggul. Pakai sanggul itu tusuk pendek. Nah, itu haram dan dilaknat. Jangankan rambut orang lain, rambut kita pun nggak boleh. Ini sanggul, rambut siapa? Dibeli sama istrinya nih, beli sanggul. Ditaruh di paku di kamar, kelihatan sama suaminya, tetap tiap hari haram. Karena melihat rambut istri orang lain, hitamnya Bujaimi. Yang ketiga, di kerok halis. Itu dilaknat, ibu-ibu mohon salam. Udah ini mohon. Bahwa dilaknat istri yang namiso. Namiso itu dicabut atau dikerok, dicukur, digunting bulu-bulu wajah. Kitabnya dia disolihin dan sudah topeng. Yang keempat yang dilaknat, yang pakai, yang digusar. Gusar itu washu asnan. Digusar itu diperbaiki pakai kikir. Kikir diperbaiki. Nah itu dilaknat. Kumaha pun pakai kawat beton. Bapak ibu-ibu kawat beton. Kenging teman. Rios. Pakai kawat beton. Artinya lah pun kembali hayat. Apa yang juga terus nyatakan cabai? Baik. Boleh itu kan boleh nggak apa-apa. Pakai kawat ini boleh. Nah, tau nyatakan ulen. Apa sebenarnya kulitnya yang diulah? Yang diulah lebih. Tak, iya, anu tidak boleh. Yang di nak wasu asnan itu haram umumnya. Diperuncing atau diperbaiki. Kalau pakai kawat itu bukan wasul asnam, bukan. Jadi bukan dirobah di kikir. Ini kitabnya surat topek sama Riyadus Shalihin dan syaratnya. Jadi bukan kata saya. Nah, alhamdulillah. Allahu Allahu